Halo Tapak, salam jumpa dengan saya Markmar Tapak Lebar 49. Buat sobat Tapak yang baru datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Silakan bergabung di channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, karena saya akan menampilkan banyak video tentang kaki-kaki motor, mulai dari ban, pro arm, USD, sampai dengan velg. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah ban balap yang cocok digunakan untuk cornering, miring-miring, atau nikung-nikung pada ajang balap resmi, yaitu ban Pirelli Diablo Super Corsa SC2 ukuran 150/60 ring 17 yang biasa digunakan untuk motorsport seperti R25, CBR250, Ninja250, Bison, dan lain-lain yang sekelasnya. Ban berbahan soft compound ini disebut oleh Pirelli sebagai SC2, yaitu soft compound dengan kategori medium. Sebenarnya ada dua tipe, yaitu SP dan SC. Sedangkan SC sendiri dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu mulai dari SC0, SC1, sampai dengan SC4. Apa itu SP dan SC? SC0, SC1, sampai dengan SC4 akan saya jelaskan nanti pada video saya berikutnya. Pada video ini, saya akan fokus mengajak Sobat Tapak untuk mengenali ban Pirelli Diablo Super Corsa SC2. Ban berkonstruksi radial ini memiliki loading index dan speed rating 66W. Artinya, ban ini mampu menahan beban maksimum hingga 300 kg dengan kecepatan maksimum hingga 270 km per jam. Nah, buat sobat Tapak yang sudah menggunakan velg racing, tidak perlu khawatir lagi. Ban ini sudah bertipe tubeless, sehingga tidak memerlukan ban dalam lagi. Ban belakang buatan Jerman ini memiliki motif petir atau flash, sehingga dapat membuang air dengan maksimal. Jadi, sobat Tapak tidak perlu khawatir lagi, motor tetap dapat dikendalikan dengan baik pada saat kondisi jalan basah ataupun kering. Demikian perkenalan kita dengan ban Pirelli Diablo Super Corsa SC2 pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini. Stay tune di channel YouTube Tapak Lebar 49 dan saksikan video saya berikutnya. Salam Tapak! Thank you.